أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Alhamdulillah di saat-saat menjelang akhir Ramadan mungkin satu hari lagi kita mengakhiri bulan Ramadan di tahun ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa yang Allah wajibkan dan seluruh rangkaian kegiatan Ramadan termasuk sunnah-sunnahnya salat tarawih, tilawah Quran, sedekah dan berbagai kebaikan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Semoga detik-detik terakhir Ramadan inilah yang menentukan kita sebagai orang-orang beriman yang beruntung dengan tarbiyah bulan suci Ramadan di tahun ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi keluar Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, di detik-detik terakhir menjelang keluarnya Ramadan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat bersedih dengan mengakhiri Ramadan ini. Diceritakan di dalam riwayat, para sahabat sampai nangis terseduh-seduh dengan akhirnya Ramadan. Kenapa mereka sampai nangis terseduh-seduh, merasa kesedihan yang luar biasa dengan mengakhiri Ramadan ini, dengan akan keluarnya bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena mereka betul-betul imannya sudah sempurna, sudah meyakini betul bagaimana keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, besarnya pahala yang Allah sediakan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, sehingga mereka betul-betul memanfaatkan tarbiyah Ramadan ini betul-betul untuk beramal kebajikan, terutama yang wajib mereka semangat disempurnakan dan dilengkapi dengan yang sunnah-sunnahnya yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat-lipat sekali kewajiban Allah balas dengan 70 kali lipat kebaikan pahalanya, sehingga amalan sunnah dibalas dengan amalan seolah-olah dia mengerjakan kewajiban. Begitu besarnya pahala Ramadan, subhanallah. Maka para sahabat ketika mengakhiri Ramadan ini bersedih akan berpisah dengan keberkahan yang besar. Pahala yang begitu besar akan kembali lagi kepada nilai yang satu lagi kalau fardu. Kalau sunnah akan
dibalas dengan seperti biasa lagi, hanya 10 kali lipat di dalam kebaikan. Nah, maka mereka bersedihnya seperti itu. Bukan bersedihnya seperti halnya kita-kita rata-rata gitu ya, mungkin karena orang awam belum paham bagaimana kemuliaan Ramadan, bagaimana keistimewaan yang Allah sediakan bagi orang yang mengisi nilai-nilai amal soleh dari keimanannya sampai dilengkapi dengan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, maka dia bersedih juga sebetulnya mengakhiri Ramadan, cuma mungkin karena bersedih gak punya duit buat lebaran, atau belum kebeli baju-baju barunya, belum kebeli makanan-makanan yang enak, kue-kue lebarannya. Itu kesedihan hanya sebatas depan mata, hanya sebatas sekilas gitu ya. Nah, kesedihan inilah yang tidak perlu dilanjutkan sebetulnya. Wajarlah sifat manusiawi ada kesedihan-kesedihan seperti halnya seperti tadi. Tapi kita orang beriman harus lebih bersedih dengan ditinggalnya Ramadan ini, karena bulan yang berkah, bulan yang istimewa yang Allah sediakan sebagai penghapus dosa, sebagai yang akan mengangkat dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai iman dan amal soleh yang begitu besar. Hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri Ramadan ini apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, mari mengakhiri Ramadan ini betul-betul kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar diri kita hidup dunia yang sementara ini, menjelang akhirat yang kekal abadi. Bagaimana memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan tarbiyah selama Ramadan. Selama Ramadan kita Allah latih menjadi orang pensabar. Sabar menghadapi haus, sabar menghadapi lapar. Tidak berani menyentuh makanan, tidak berani menyentuh minuman di siang hari karena sedang puasa. Dia sabar menunggu maghrib datang. Maka tumbuhlah dari kesabaran tersebut sifat kedua yang istimewa lagi, sifat kejujuran. Tarbiyah Ramadan menjadikan orang-orang beriman ini sifat jujur. Jujur, tidak berani makan, tidak berani minum, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Karena dia jujur, Allah selalu menyaksikannya. Dari mulai subuh sampai maghrib tiba, dia jujur, tidak berani makan dan minum, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menahan nafsunya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang sejatinya menjadikan dirinya orang yang beriman ini, menjadikan orang yang berpuasa nilai imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai iman yang sempurna, dan menjadikan iman ini hanya sekedar uryanun, al-imanu uryanun, dia teranjang. Disempurnakan walibasu taqwa. Makanya tujuan daripada ibadah puasa menjadikan diri orang yang berpuasa supaya punya nilai taqwa, taat patuh kepada Allah, merasa dirinya diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu takut akan azab Allah sehingga dia berusaha selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, satu lagi, menjelang akhir Ramadan ini betul-betul marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil tarbiyah di Ramadan tahun ini khususnya menjadikan diri kita sesudah iman kita diberikan iman yang kuat, disempurnakan dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah yang terpenting. Istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah, di dalam amal soleh, sehingga kita harapannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, kita kembali kepada Allah dalam keridhaan, dan kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayatan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan ridha dan diridhai. Padkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga-surgaku, di dalamnya tempat kenikmatan yang kekal abadi bagi orang-orang yang berpuasa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang Anda bisa sampaikan sekilas tentang mengakhiri Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokah untuk kita semua sehingga kita keluar Ramadan menjadi gelar Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kemenangan. Insya Allah setelah Ramadan kita bisa melanjutkan amal soleh kita yang dipelajari, yang ditarbiyah, yang dilatih selama bulan suci Ramadan insya Allah. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan siyamun wa du'a'u,
رمضان أمان وصفاء، رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان